cita-citanya jadi apa, Kak Romi? Saya jawab, pengen jadi ustaz. Gitu, semuanya geger. Dan ketika ayah saya sambang, beliau dawuh begini, kiai-kiai banyak yang sudah meninggal, ya, biqabdil ulama itu. Ya, biqabdil ulama. Dan ketika sudah meninggal, ilmunya itu nggak ada yang meneruskan. Ya, betul. Dan kader kalau nggak ada yang mondok, wassalam. Al ulama warasatul ambiya ini akan terputus. Maka harapan orang tua, kamu harus benar sungguh-sungguh di pesantren. Nah, setelah ketika saya ada di pesantren, saya melihat latar belakang teman-teman kan. Itu ada yang latar belakangnya berangkat ketika dia mondok sudah selesai sekolah umum. Ada yang sudah SMA, ada yang sudah lulus SMP, sedangkan saya kan lulus SD. Terus ketika saya berdialog, ya mereka hanya berkata begini, mencari ilmu itu enggak pandang umur. Meskipun kamu lulus kuliah, mondok, itu harus. Karena ilmu Allah itu sangat luas. Nah, itu ya. Karena saya itu lulus SD dan mondok, di pondok pelosok waktu itu belum ada formalnya. Hanya ngaji kitab gitu. Saya bertekad setelah ini saya harus kuliah. Entah dengan cara apa, ternyata Allah memberikan jalan berupa beasiswa tahun 2000. Dari Kementerian Agama waktu itu. Bahwa untuk pesantrenmu adalah itu mendapatkan jatah bagi santri-santrinya. Kan itu melalui tes kan? Nggih. Akhirnya saya ikut dan mendapat rekom, saya ikut ke UIN Surabaya. Dan yang ngetes ternyata ya kiai yang ngetes, kiai yang ada di dunia akademik gitu. Gitu ya. Kiai Hasyim Abbas kalau boleh saya nyebutkan, Kiai Hasyim Abbas yang di Tebu Ireng itu yang ngetes saya. Saya nggak tahu ternyata beliau sekretaris daripada Kiai Imanul Hamzah. Saya dites baca kitab Mu'in. Dan ya, alhamdulillah biasa, saya bisa dan masuk S1. Saya akhirnya menemukan arah saya akan kemana gitu. Oh iya, saya hidup itulah di pesantren yang di desa. Tapi kemudian saya lanjutkan di perkotaan karena memang saya orang Surabaya. Dan orang Surabaya itu kan sangat majemuk orangnya. Nah, ini akhirnya saya harus memperkaya mulai sudut pandang sosial, kemudian sudut pandang yang lain, sehingga saya nggak hanya langsung tiba-tiba mengatakan ini halal, ini haram, kamu sesat, enggak. Enggak bisa seperti itu. Saya harus beradaptasi dengan tetap berpegang teguh kepada ajaran Ahlussunnah wal Jamaah yang saya ikuti. Ada dua cara berpikir. Yang pertama itu orang yang sudah ahli di pesantren ternyata tidak mendapatkan penghargaan yang layak di dunia akademis. Sebaliknya orang yang sudah sampai doktor di perguruan tinggi kalau di pesantren dianggap biasa-biasa saja. Ini gimana ini menurut saya? Seharusnya seperti apa? Ya, ini memang hal yang sangat menarik. Saya bertemu dengan beberapa teman yang sukses di dunia pesantren dan mereka dalam tanda kutip menjadi pemuka agama di daerahnya masing-masing. Itu kadang itu melihat sosok yang kuliah ya, sosok yang kuliah ya contohnya itu. Itu bukanlah apa-apa gitu. Ya, betul. Dan juga kebalikannya. Nah, saya ini mencoba untuk menjamekkan. Ingin saya titik temukan. Jadi mana titik temunya? Ada sebuah benang merah yang sebenarnya ini saling melengkapi. Iya, betul. Karena ya seperti yang panjenengan sampaikan kan tadi, al-muhafadzu 'alal qadim as-shalih wal akhdhu bil jadidil aslah ini harus dimaknai yang relevan dengan saat ini. Kita bersarung tapi ada di vila. Ini kan muhafadzal qadimnya itu sarungannya. Tapi akhdhu bil jadidil aslah ini suasana vilanya atas nikau. Imriti camp lah. Ini imritinya itu. Nah, ini yang kadang terlepas sih. Sehingga teman-teman yang dari pesantren dan merasa sudah cukup dengan ilmu yang mereka dapatkan ketika mengemas keilmuannya di tengah masyarakat, kadangkala itu kurang mendapat apresiasi. Lemah di dalam lemah dalam packaging. Ini kena apa? Nah, ketika saya ada di rumah, ada salah satu dosen yang memberikan motivasi kepada saya. Mas, sampean kalau mondok tok tapi enggak punya gelar, nanti
ketika diundang di masjid, maka sampean tetap nggak akan dapat jatah untuk ngisi di ruang publik. Ya, betul. Yang akan ngisi di ruang publik adalah mereka yang mahasiswa-mahasiswa dan tidak memiliki dasar agama yang kuat, hanya berlevel SAG. Nah, tentunya seperti itu. Dia sudah bisa menjadi panutan. Sedangkan sampean mondok 10 tahun kalah dengan mereka yang punya SS-an. Ya, betul. Saya pun berpikir ulang, ya benar ya. Maka saya pun semakin bertekad untuk menjadi santri yang menyaru sebagai akademisi. Santri yang menyaru menjadi akademisi. Jurusan kalau bahasa jurusan saya tafsir ambil ya? Jurusan tafsir hadis. Tafsir hadis. S2-nya? S2 konsentrasi tafsir hadis dan S3 saya mengambil disertasi terkait tentang pemahaman hadis Kiai Hasyim Asy'ari. Jadi luar biasa. Kapan selesai disertasi? Disertasinya selesai awal 2021. Wah, selamat ya. Ini ada dokter muda yang mengkaji pemikiran Kiai Haji Masyaikhina Murabbiyar Wahina ya, Kiai Haji Hasyim Asy'ari yang sempat agak dilecehkan oleh Faisal Segab. Iya. Terus kemudian juga apa ya? Kenapa kok jenengan masuk di jajaran wilayah Nalutu? Ya, ini terkait dengan literasi. Jadi dulu saya itu suka sekali menulis catatan-catatan, ya, mencatat sesuatu yang ya mungkin remeh lah. Mungkin waktu di pondok atau di pondok ya. Waktu di pondok kan salah satu inspirator yang membuat saya akhirnya ingin menulis adalah Kiai Mustafa Fisri, Gusmus. Sudah ada buku yang ditulis? Belum dicetak, sudah jadi naskah tapi belum saya cetak. Jadi gini, Gusmus itu memberikan masukan kepada para alumni, khususnya waktu itu khataman, kalau nggak salah khataman Fathul Wahab atau mungkin Fathul Qorib, saya lupa itu. Di Peloso, terus ngundang beliau. Gusmus itu berkata seperti ini, santri jangan pernah minder. Jangan pernah Anda itu merasa kalah dengan yang ada di luar. Sebenarnya santri itu memiliki potensi yang luar biasa. Hanya saja packagingnya kurang. Akhirnya Gusmus menceritakan dirinya sendiri, dimana beliau dari pondok pesantren terus tiba-tiba menjadi sastrawan. Ini karena bagi beliau packaging yang bermain di situ. Sedangkan sastra itu sudah kita pelajari sejak sudah di pesantren, biasa. Dimana ada ilmu balaghah, ya, di situ ada ilmu ma'ani, ada bayan, ada batia. Nah, ini kalau kita terjemahkan dengan halus maka akan menjadi sebuah karya yang bagus. Nah, dari situ akhirnya saya berpikir, oh iya ya, saya mencoba menulis puisi sedikit-sedikit. Ya, terkait masa-masa masih muda ya. Suasana. Kemudian ya jadi kecil gitu, catatan kecil mawon gitu. Ketika saya masuk kuliah dan mulai nggarap skripsi, terus tesis, ini mulai terasa pelan-pelan. Dan kemudian saya dihubungi oleh Sohib Kental. Itu, ayo ikut gabung ke Lembaga Ta'lifan Nasyr. Apa Lembaga Ta'lifan Nasyr ini? Lembaga Ta'lifan Nasyr ini adalah lembaga tentang penerbitan, percetakan. Nah, kalau di kontekstualisasikan untuk saat ini berarti ya di bagian informasi media. Karena apa, semua yang tertulis ini bukan lihat kertas saja, tapi juga website, kemudian YouTube. Jadi meme lah, kemudian ada desain, jadi semakin luas akhirnya maknanya sekarang. Akhirnya saya pun ikut. Nah, di sini akhirnya saya memulai menulis kiai-kiai yang menjadi idola saya, menulis tokoh teladan, menulis mungkin pengalaman-pengalaman orang tua saya ketika mondok. Ini hanya saya asah dan alhamdulillah hanya sampai saat ini saya pun masih suka untuk menulis. Dan saya tulis melalui smartphone sekarang, enggak lewat kertas lagi, lewat smartphone. Terus gimana sih pendapat panjenengan tentang pesantren pada umumnya terkait dengan dunia kepenulisan? Untuk saat dan ini khususnya memang anu umumnya literasi. Kemarin ketika saya mengundang teman-teman mengadakan launching bukunya Kiai Ali Mas Han Musa itu,
tentang ya, apa? Tentang bunyi. Itu pengantar Ahlussunnah Wal Jamaah. Oh. Ya. Kiai Ali Mahsan itu menyampaikan bahwa posisi kita itu di dunia ini, posisi literasinya ya, itu ada di angka di nomor 59. Hmm. Terus di urutan ke-30 dalam hal merespon menggunakan kata-kata yang buruk itu di urutan ke-30 di dunia maya. Iya. Artinya di dunia maya ini ternyata banyak sekali ya teman-teman kita atau mungkin orang-orang yang ada di sekeliling kita itu ketika merespon sesuatu menggunakan kata-kata yang kurang baik. Iya, betul. Atau mungkin bahkan malah seneng hate speech, ya, suka betul. Menggubar fitnah. Ya. Ini malah yang menjadi tren. Ya, betul. Dan akhirnya ini yang naik ada di urutan 30 daripada literasinya bodoh. Yang naik malah yang buruk. Buruknya. Saya mengutip dawuh dari Yai Ali Mustafa Ya'qub itu mengatakan wala tamutunna illa wa antum katibun katanya gitu. Nah, saya kalau melihat kalau boleh diterjemahkan jangan kamu mati sebelum menjadi seorang penulis. Jadi ini kita harus fair bahwa menulis itu adalah kebutuhan yang sangat mendesak karena tanpa ada kegiatan menulis maka kita enggak akan mengenal Al-Qur'an, ya, hadis bahkan kutub at-turas. Ya, kalau Imam Al-Ghazali enggak mau nulis, ogah-ogahan menulis, beliau hanya mengandalkan ceramahnya saja, maka enggak akan bisa kita mempelajari Ihya Ulumuddin. Ya dulu saya pernah ingat tuh dosen saya. Kalau jadi orang hebat itu gampang. Jadilah orang yang ditulis atau menulislah. Dan ini PR besar ya. Terus terang PR besar. Dan untuk pesantren kita belum banyak ya. Dari yang memiliki beberapa pesantren budaya. Saya hanya melihat kalau khususnya dari pesantren Salaf ini yang saya lihat dari beberapa buku-buku yang diterbitkan dari beberapa pesantren itu saya lihat ada Sidok Diri, ada Pondok Lirboyo, terus ada pondok mana Sukorejo yang Yayasan Sembagus ya, itu ini saya lihat itu banyak sekali, bahkan kak Lirboyo itu menjadi apa, menjadi tugas wajib untuk selesai studi. Nah saya pikir pesantren yang lain itu bisa menyemangati dirinya sendiri dan menjadi sebuah kebutuhan penting karena misal saja ya, kita ya nggak menginginkanlah ulama-ulama kita semua itu kapundut, tapi minimal ada penelusuran ya, mulai sanad keilmuannya, terus jejak keilmuan beliau, belajar di mana, ya, kemana. Betul. Ini kalau ada yang mencatat, kalau kita buat semacam YouTube ya, atau mungkin dijadikan podcast, atau mungkin dijadikan semacam dimasukkan dalam Spotify, maka saya pikir akan menjadi audiobook, mungkin seperti itu. Sehingga ketika orang yang malas untuk membaca, mereka mendengarkan, ini kan sudah dapat input ya. Iya betul. Dan ketika dia sudah dapat input, maka dia pun akan mengoutputkannya dalam bentuk tulisan, yang mana ini akan dia gulirkan untuk anak-anak yang akan datang atau generasi yang akan datang. Ya ini yang kurang, karena bagi teman-teman di pesantren memang mereka bisa baca kitab, kalau mungkin salaf ya. Bisa lulus, selesai, apal alfiah, ngoten. Wes, halas, ngoten nggih. Halas. Dan pulang cari, enggak cari, apa-apa. Cari mertua dulu. Nggih, ngoten niku. Padahal ya Allah, ternyata sangat penting sekali yes, kalau itu. Budaya atau tradisi literasi khususnya menulis bisa dikembangkan dari pesantren. Yes. Saya pikir akan melengkapi itu pesantren yang sudah luar biasa ini akan dilengkapi masyarakat mendapatkan informasi yang akurat dari orang pesantren sendiri. Bahkan ngenten ngapunten ya. Kita itu sebenarnya tertinggal. Tertinggal oleh ulama-ulama terdahulu. Betul. Bagaimana Syekh Nawawi Al-Bantani membuat kitab nggih. Terus Syekh Mahfud At-Tirmidzi, Mbah Hasyim. Ini semua membuat kitab, semua menulis. Kok malah santri-santri males-malesan iki lah ya, Pak. Ya ngenten. Dan satu saya ingat di dalam Risalah Ahlussunnah Wal Jamaah ini Hadratus Syekh dawuh bahwa sudah menjadi kewajiban atau menjadi tugas bagi mu'alim, al-alim, bagi orang yang sudah mendapatkan ilmu, yang sudah alim itu untuk al-jam'u, atau mengumpulkan
atau mungkin menulis ulang karya-karya ulama. Sehingga ini akan menjadi diktat dan bisa menjadi kurikulum mungkin untuk pesantren atau gimana. Nah ini kan seperti tugas besar yang harus kita laksanakan. Tapi kenyataannya ya banyak yang ya masih belum lah. Dan saya harap mungkin bisa dari pesantren Al-Amanah ini bisa untuk bisa menjadi salah satu referensi atau menjadi rujukan terkait bagaimana mengimplementasikan muhafadzah al-qadim as-salih wal akhdi aslah, sehingga pesantren yang lain pun ya belajar terus ya adaptif dengan keadaan. Ini yang penting. Terima kasih, enggak terasa ini maunya berjam-jam tapi dibatasi oleh podcast. Waktu podcast siapa yang membatasi podcast 20 menit, 30 menit ya? Kita menjadi sungkan ini. Sebenarnya gak ada batas itu, podcast itu bisa 2 jam, tapi gak ada yang nonton masalahnya. Maka kita batasi podcast kita 15 menit, orang santri melihat sambil tiduran, kemudian tertidur setelah melihat podcast kita. Ustaz Karomi, yang terakhir ini. Ini 34 menit, ini luar biasa. Biasanya 30 menit selesai. Terakhir pesan untuk kami santri-santri di pesantren modern Al-Amanah ini, setelah njenengan melanglang buana di berbagai pesantren sekaligus menjabat sebagai LTA di Jawa Timur, pesan bagi kami, bagi para santri ini apa kira-kira? Pesan yang bisa saya sampaikan, ya saya masih teringat kutipan dari Hadrotus Syekh Hasyim Asy'ari bahwa seseorang itu tidak akan mungkin memiliki cara pandang yang sangat sempit kecuali karena memang dia sangat sedikit pula belajar dan juga mutolaahnya. Pemetatiku ala ibadillah ilalih usuri wa waqilatil ibtilah. Insya Allah seperti itu redaksinya yang ada di dalam kitab Musannafat Hadrat Syekh Hasyim Asy'ari. Itu yang bisa saya sampaikan sebagai akhir. Terima kasih. Ini sering kita memang melihat di berbagai informasi media sosial cara pandang yang sangat sempit bahkan menyesatkan. Benar seperti daunnya panjenengan, karena lemahnya daya baca, lemahnya informasi, lemahnya literatur, sehingga seakan-akan pendapatnya itu yang paling benar. Celakanya dalam waktu yang sama menyalahkan dan mengharamkan dan bahkan mengkafirkan ya. Semoga-moga santri tidak seperti itu. Terima kasih ya Ustaz telah menemani kami sehari semalam. Moga-moga kehadiran panjenengan membawa keberkahan bagi kami semua, khususnya pesantren modern Al-Amanah, terkhusus lagi SKT Sanggar Kutubu Turos. Dan kita berharap ini bukan perjumpaan yang pertama dan yang terakhir, masih ada maratan saniatan untuk perjumpaan yang akan datang, tentu dalam situasi yang lebih luar biasa. Terima kasih Ustaz. Demikian bincang-bincang kita dengan usia berapa Ustaz? Semakin 40. Bincang-bincang yang luar biasa dengan Ustaz Dr. Haji Ahmad Karomi MTHI. Usia 40? 42. Dokter. Dan 10 tahun di Peloso. Imbuh tanggane niku Banten. Oh, di Banten. Nggih. Di Gunung Banten, di Abuya Dimyati. Torekotnya ngambil torekot bulan. Niku tabarukan. Barangkali mengikuti torekoh beliau. Yai Dimyati termasuk salah satu guru saya. Oh, ngantuk ya. Moga-moga menjadi perbincangan yang manfaat dan barokah. Terima kasih atas perhatiannya. Allahumma fiqh ila amri tariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Thank you.